wabarakatuh bosku, welcome back to my channel Tuan Segala Cara. Caraku, caramu, cara kita. Oke, gak usah banyak bacot. Di video aku kali ini aku akan membagikan bagaimana cara membuat video short berdurasi panjang. Oke, aku menggunakan KineMaster untuk membuatnya. Oke, buka KineMaster. Oke, buat baru. Pilih aspek rasio. Karena kita akan buat video short, kita pilih bingkai yang tegak ya bos. Contoh 9:16, 1:1, 3:4, 4:5. Tapi menurut aku yang paling pas dan cocok adalah 9:16. Oke, sudah dipilih aspek rasionya. Pilih berikutnya. Oke, pilih backgroundnya. Pilih warna. Pilih warna sesuai selera. Dari backgroundnya untuk membuat durasinya. Oke, karena aku mau membuat video short berdurasi panjang, lebih panjang dari standarnya yaitu 16 detik. Oke, aku buat durasinya kurang lebih menjadi 50 detik. Oke, sudah jadi durasinya. Langkah berikutnya, masukkan video sebagai lapisan. Berikutnya tinggal proses edit mengedit. Gak usah saya jelaskan cara editingnya ya bos, karena caranya seperti membuat video biasa. Lagian pasti bos-bos lebih jago kalau soal editing. Ya sudah, aku tinggal rapi dulu ya bos. Oke, dan jadi tinggal ekspor. Oke, kalau udah jadi, mari kita coba upload di YouTube. Buka YouTube-nya. Oke, apakah durasi 50 detik bisa dibuat video short? Tandanya bisa, nanti ada icon seperti tambah suara, ini masa, dan lain-lain. Nggak ada berarti nggak bisa, kalau diupload akan menjadi video biasa. Nah, ada bos, berarti bisa jadi short kalau durasi video 50 detik, nggak harus 16 detik. Oke bos, hasilnya bisa dilihat di video short aku ya bos. Oke bosku, demikianlah tadi cara membuat video short berdurasi panjang. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media sosial kamu. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.